siap dah. Faben Kaiber ni. Ha, cun-cun. Faben Kaiber. Ni Honeycomb. Honeycomb saya buat hantar dekat Melaka. Harga memang berpatutan. Untuk CF ni Honeycomb yang paling mahal, tak silap saya. Yang dia cakap macam itulah untuk pengetahuan saya, dia cakap macam tu. Honeycomb yang paling kain yang paling mahal. Dekat dia harga boleh murah. Pun. So guys, assalamualaikum. Selamat kembali lagi di channel YouTube aku, Jai Will Do. So korang yang first time, jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah ni untuk dapatkan notifikasi awal tentang video baru aku. Okay guys, untuk video kali ni aku nak unboxing satu barang ni aku baru dapat daripada Riz, Riz Carbon. Ni antara subscriber aku juga lah. And dia jual satu produk ni. So korang nak tahu produk apa? Jom kita unboxing. So guys, okay, ni barang dia. So sebenarnya video kali ni aku nak unboxing barang ni dengan aku nak buat cover lah. Ha, dekat sini and dekat cover Zos eh. Ha, kebetulan barang yang dia bagi ni pun barang carbon. Ha, so korang nak tengok, jom kita buka. Ni packaging dia. Cun-cun dalam kotak. So kalau korang nak beli barang dia ni, korang boleh klik link dekat description eh. Ha, Riz Carbon eh. Barang-barang carbon, motor apa korang nak, cun-cun semua ada. Korang nak carbon ke apa? Tongkat, poket, rantai, pak, angin tayar, ha, semua ada. Oh, sial jai. Buka jap eh. Sebenarnya dia tanya aku, bang, nak barang apa carbon? Nak bagi untuk review kan. Ha, so mostly barang kat motor LC aku dah carbon. So dia tanya lah, benda-benda yang belum carbon lagi. Ha, ada je barang lain kalau korang nak kan. Yang dia bagi aku ni nombor plate lah. Okay guys, okay, ni dia nombor plate carbon. Ah, cun-cun black twill eh, dengan V plate ni. Ah, so carbon ni kalau korang dah tengok video aku sebelum ni, aku dah buat lah sebenarnya tutorial dia. Ah, cuma ni dia nak bagi produk review lah. Ah, kita ambil je lah kan, support business orang kita. Ha, so korang pun kalau ada yang ada business pasal barang motor ke apa ke nak promote, boleh roger-roger aku lah dekat Insta ke, ataupun korang komen kat bawah. Boleh, aku boleh tolong. So ni barang carbon dia. Cun-cun lah tangan dia. Ni polis ngam eh. Memang cun. Baru nampak muka geng. Efek cermin tu ada. So memang cun. Nanti aku pakai dekat LC kot. Takkan nak pakai dekat wave kan. So packaging mantap geng. Sen-sen tu waki ni. Baldu-baldu. So kalau korang nak dapatkan barang-barang carbon, harga cun-cun, cakap subscriber Jai Will Do, memang harga cun lah. Crazy artwork for your motorcycle. Korang boleh pergi kat Riz Carbon Instagram ataupun link dekat description. Okay, cun. So berbalik kepada topik kita pada hari ni, kita nak buat carbon dekat part motor wave ni. LC aku dah settle lah part carbon. Kalau korang belum tengok, boleh pergi dekat channel aku. Aku buat sendiri carbon, carbon kain eh, carbon ori. So untuk wave ni aku nak buat lain sikit lah. Carbon kain kita dah buat. So kita buat carbon sticker yang nampak macam ori. Ha. So aku nak buat dekat sini lah. Sini macam susah sikit kalau sticker. Kalau kain ok lah ni. Sticker macam tak ngam sikit. Ni, ni geng. Ni patah geng. Sayang tu sticker Tailuk Park Melaka ni. Aku cari kat kedai dari sini tak ada. So kena beli online aku rasa. Kecoh patah. So ingatkan aku nak buat kat sini sekali kalau tak patah kan. Tapi tak ada, kita buat yang ni je dengan yang ni. Ni biru ni aku rasa macam fancy sangat geng. Eh, motor dah cun, lepas tu ni macam biru sangat. Ha, so kita tukar warna hitam carbon lah. Dekat cover exhaust lama ni. Ha, kita wrap bagi cun-cun balik. Tengok jadi tak. Kalau jadi, korang jangan lupa share video ni. So benda-benda yang korang perlukan adalah ni lah. Hair dryer, stiker carbon ni kalau korang nak beli boleh klik link dekat description eh. Ni 6D ni, nampak macam real punya carbon lah. Dia tak katun sangat lah. Yang dia berkilat lah. Cun. Cutter, gunting. So mudah je. Carbon ori kita dah buat, kita buat carbon stiker pula. So guys, okay, tengah ni senang je. Ni keras kan, kalau korang tak boleh tekan kan, sebab dia punya stiker ni keras. So korang nak lembik kan, korang ambil ni air dryer, panaskan, nanti dia lembik. Nanti senang korang tekan. Simple. Baru dia boleh termasuk dalam mak. Itu je lah.
dia punya tips kalau nak buat senang kan. Simple lah. Siap dah, Faben Kaiber ni. Cun-cun, Faben Kaiber. Ngam eh, kilat-kilat eh. Walaupun dia stiker, rap, tapi dia kilat lah. Sekejap aku tunjuk korang, yang ni rap dengan yang original ni. Original pun aku ada buat. Cuma yang kali ni konten kita nak buat yang stiker punya, tapi nampak macam ori. Kalau korang nak beli stiker dia, boleh klik link dekat description. Gilat mat. Jom kita tengok ori dengan yang biasa ni. So gang, yang ni ori eh. Nampak tak nampak? Ni ori. Ini ori. Ini stiker. Lebih kurang kan? Stiker rap dia nampak macam ori. Ni ori eh. Ni ori eh, ni ori. Ni ori. Cun-cun. Ni stiker lebih kurang lah. Ni stiker pack Jai Will Do. Korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Speed Hunger, Corsa Mode, iaitu Race Mode and Spec Standard. Ni paling banyak orang beli Spec Standard dengan Corsa Mode ni. So korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Waterproof, boleh kena air, and premium quality stiker lah. Ni Corsa Mode eh. So aku tambah kat meter, ngam-ngama. Aku buat kecil sebab dia fleksibel lah. Korang boleh tampal kat mana-mana kan. Corsa Mode Cun. Nak dapatkan, boleh pergi ke Shopee Shop Jai Will Do. Beli guys, support. Beli banyak lagi murah. So finishing tepi dia, aku tuck in balik lah belakang ni. Tuck in bagi dia kuat lah, aku tidak ada terangkat. Kalau dia terangkat, korang bakal pakai lighter lah. Lepas tu nanti melekat lah. Kena tuck in. Jangan potong hujung-hujung ni. Nanti dia senang terangkat. Tu, kilat geng. Daripada chrome tadi, tu jadi Faben Kaiber . Merecik. Jom, kita pasang. Ni biru. Tukar hitam. Cun. Jom, pasang. So guys, okay, settle lah, kita pasang. Baik, mantap. So siapa yang siapa nak yang ni, boleh DM aku lah dekat IG . Jai Will Do, boleh DM. So, cepat. Harga murah-murah je . Cun. Okay guys, aku rasa setakat tu cukup video aku untuk kali ni. So korang jangan lupa subscribe, like, share and comment. See you guys in next video. Peace out. Ciao. Cun-cun mesh dengan mata gaban. So kalau korang nak beli mata gaban, siap signal ni. PMP je, plug and play. Soket semua ngam, terus masuk je. Tak payah buat wiring, terus DC je. Klik link dekat description. Cun-cun, mata gaban PMP . Promote jap. Okay. Tak boleh. Sebab aku nampak dia macam clip ni. Okay, settle. Cun.